Hai guys, jumpa lagi di Sandy Saya Channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan unboxing lemari plastik portable serbaguna berwarna pink. By the way, sebelumnya jangan lupa subscribe and support channel ini ya guys, dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and turn on notification agar teman-teman terus update informasi terbaru dari saya. So happy watching. Thank you so much buat supportnya ya teman-teman semua. Dan semoga video-video serta konten-konten yang aku upload ini bisa membantu teman-teman dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua terkait dengan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Nah, oke, dan di video kali ini kita lanjut untuk unboxingnya. Inilah dia, adalah lemari plastik portable serbaguna. Ini multifungsi teman-teman. Dan yang kita dapatkan adalah ada penjepit, modelnya kayak gini. Satu tas itu isinya 4-6 pieces ya. Kemudian yang kita dapatkan juga ada dinding lemari berwarna pink seperti di gambar, serta pintu lemarinya ya, yang didesain bisa ditutup buka gitu ya teman-teman. Oke, untuk mendapatkan satu buah lemari utuh harus dipasang dulu ya teman-teman bagian-bagiannya ini. Nah selanjutnya, satu persatu bagian lembar plastiknya ini kita pasang, dikaitkan seperti ini ya teman-teman, sampai membentuk satu buah lemari susun kotak. Dan ini dia jumlahnya adalah 8 kotak ya teman-teman. Dan ini saya belinya via online. Saya belinya itu di Tokopedia ya teman-teman. Nanti link tokonya saya cantumkan di bagian description box, biar teman-teman bisa langsung cek ke bagian all shopnya. Ini dia ada beberapa pilihan warna ya, dan yang saya pilih ini adalah warna pink. Dan untuk penjepit atau konektornya ini bentuknya kayak gini modelnya ya teman-teman. Ini bisa langsung kita sambungkan ke bagian setiap sisi pojok dari lemari ini. Dan ini dia bahannya plastik ya, dia terbuat dari resin plastik dan struktur baja. Di description-nya dijelaskan seperti itu ya teman-teman. Dan ini memang benar-benar bahannya ini dari plastik, tapi rupanya ini dia tidak bisa untuk menampung banyak barang ya, karena dia kan per kotak gitu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan untuk mau ditaruh di setiap kotaknya baju, bisa untuk aksesoris tas, kemudian sepatu atau topi, untuk di kotak-kotakan biar lebih terlihat rapi, efisien gitu. Jadi ini modelnya bagus banget, dan ini cocok untuk anak kosan ataupun juga anak-anak yang sering pindahan tempat tinggal, kontrakan gitu. Ini bisa dilepas pasang, jadi bisa banget untuk ditenteng atau dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi ini lemarinya benar-benar multifungsi banget ya teman-teman. Dan ini warna kesukaan aku, warnanya pink. Jadi lemari plastik portable serbaguna ini memiliki sekat-sekat yang dapat dilepas pasang kayak gini ya teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Dan untuk detail cara pasangnya saya akan sampaikan di video berikutnya ya teman-teman. Ada juga lemari yang lebih besar dari ini yang akan nanti saya jelaskan di video berikutnya. So stay tune ya. Nah, jadi dia modelnya kayak gini ya, teman-teman.
Ini adalah lemari plastik portable multifungsi. Nah, segitu dulu ya teman-teman videonya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video.